Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Kacung Motor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau perkenalkan dulu, Pak. Dari mana, Pak? Dari Cetangan. Dari Cetangan, dari Tulungagung. Beliau datang ke sini jual mobil, Pak, ya? Jual mobil. Jadi untuk sama semua yang jual mobil di Kacung Motor bisa loh. Nanti kalau pas sampai sini keuangan di Kacung Motor pas tipis ya di cash tempo maksimal 1 minggu biasanya, tapi kalau pas ada uang ya dilunasi ya. Kita menerima tukar tambah segala jenis mobil, kita merek Eropa juga mau, yang penting barangnya enggak jelek-jelek banget, bagus, lumrah, kita terima ya. Merek-merek Cina kita juga mau, enggak masalah. Korea kita oke. Kita tidak fanatik di satu unit Jepang ya, kita Insya Allah menerima unit-unit yang dari Jepang, berbagai macam negara, kita oke lah kayak gitu. Nah, untuk tukar tambah biasanya kita kirim foto-foto dulu ya, kirim foto-foto dulu. Untuk masalah apa ya namanya, mobil misal mau juga ditukar dengan motor, kita juga menerima. Kita Insya Allah kita mudahkan segala urusannya demi kenyamanan sama semua. Yang datang ke sini dari luar kota, ojek dimanapun sudah hafal ya, jadi silakan datang turun terminal Tulungagung atau Trenggalek, nanti langsung menuju ke rumahnya Kacung Motor, Insya Allah diantar sampai rumah, sudah tahu semua. Nginap di sini juga gratis 3 hari, tidak masalah ya. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada beberapa unit yang ada di Kacung Motor yang terbaru yang akan kita review hari ini. Untuk pembelian, setiap pembelian dapat satu kaos ya, satu kaos, atau kalau masih ada Magicom, blender, rice cooker dan lain-lain alat rumah tangga kita sediakan, saman juga bisa ngambil di kantor ya, kayak gitu. Kita mudahkan segala urusannya demi saman semuanya ya. Kita review unit ini yang terbaru yang Alhamdulillah beliau dari Jombang ya, Pak. Jombang, Masya Allah. Meskipun hujan deras juga nekat datang ke Kacung Motor. Tak tunggu kehadiran sama semua di Kacung Motor lur, yang rumahnya luar kota, dalam kota, monggo datang ke sini, pilihannya banyak, Insya Allah tidak kecewa ya. Assalamualaikum. Kalau biasanya kita review dari Kacung 1, sekarang kita coba ulang dari Kacung 3 dulu lur. Ada unit apa aja di Kacung 3 ya. Kita cek dulu, siapa tahu sama ada yang cocok ya. Kacung 3 ini sebelah baratnya Pom Bandung, agak kesini dikit ya lur ya. Pom Bandung Tulungagung Jawa Timur. Jadi memanjang sekitar 30 meter, jadi pilihannya juga banyak di sini. Kita coba cek. Nah. Oke. Okay. Ada Xenia, ada juga Brio 2019 120 koma. R3 yang baru datang tadi malam lur. Tripenya GX, platnya T 2019 pemakaian ya. Kalau belum laku ya, 170 koma ya. Tipenya GX. Kilometernya masih berapa, dikit banget pokoknya. Ini recommended banget buat sampai yang cari mobil bagus, saya sarankan ini ya. Saya sarankan ini, tapi dicoba orang, tidak tahu kalau laku hari ini ya. Pokoknya saya review aja, semasa belum laku ya. Terus ada lagi Mobilio RS ya, 150 juta saja, 2016 baru datang, E15 ya. Bisa nego manual transmisi ya. Nah, ada lagi Kalya baru datang tadi malam, barang bagus, recommended sekitar 110 juta ya, Kalya. Barang bagus lumayan ya. Ada lagi Mobilio RS lagi, yang minat silakan ke Kacung Motor. Jazz ini 120 koma saja ya. Yang minat silakan 2010 plat AG ya. Manual transmisi. Oke, yang ini 110-an ya. Yang ini 120-an ya.
Monggo, dise. 4P. Alhamdulillah lur, ngopi bareng sama pembeli dari Tasik, Jawa Barat nggih. Iya. Ngopi bareng lur, jadi di tempat peristirahatan sini. Nah, alhamdulillah di Kacung Motor 1 lur ya di sana. Oke. Nah, dari Tasik berangkat jam berapa, Mas? Dari 3 siang kemarin. Jam 3 siang kemarin. Rencana tukar tambah beli atau gimana ini rencana? Beli. 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 Ngopi dulu, tidur di sini 3 hari, makan gratis enggak masalah, Om. Ya lur, monggo untuk saman semua yang belum datang ke Kacung Motor silahkan ya. Insyaallah. Usahane napa teng griya niki kok no wekat. Fotokopi napa usahanya napa? Apa ini? Usahanya. Usahanya kerjanya buruh. Guru. Nah, dulu sama lur ceritane kita juga buru-buru, alhamdulillah dengan ketekunan bisa berhasil kayak gini dengan pertolongan Allah SWT. Alhamdulillah, jadi meskipun kita rezeki sudah diatur, kita wajib mencari istilahnya pagi bangun usaha kayak gitu ya Mas ya. Makasih udah datang ke Kacung Motor, semoga nanti ada yang cocok. Amin. Ada bilang amin. Oke, mantap. Hubungi nomornya Mas Arifin sama Pak Amri ya, kalau di sini itu orangnya yang Mas Arifin itu. Yang Pak Amri ini ya. Ini ada yang lebih murah lagi R3-nya sekitar 160-an ya. 2018 juga ini, 19. Yang minat silakan, barang juga bagus, tidak kalah. Nah, ada 2, 3 ya berarti sama tadi R3-nya. Yang ini GL sama. Monggo yang minat silakan 160-an juga. 1 2 ya sudah, ini juga 160 pemain ini. Yang ini maaf, yang ini 170-an ya, lebih ya. Yang tadi, yang GX tadi 170, maaf. Salah semua. Yang ini 2016 160, ya. 190, ada 2 CRP lor, kalau minat. Yang ini 2014, akhir bulan 12, Matic. 220-an ya. Kalau pajaknya mati, bisa lebih murah lagi. Kalau ini hidup, terima hidup, atas nama sekitar 220, ya arah-arah itu. Kalau yang ini 240, ya hidup juga bisa sekitar 250, ya platnya N. Nah kalau yang ini 130-an. Yang ini lor manual transmisi 2015, yang minat silakan ya. 140, ya. Yang ini 130 juta saja, monggo tak kasihkan. Yang ini 107 juta ya, segera. Fortuner 100, platnya AB 190 juta saja. Ini 190 juta. Ada juga Kalya 2017, monggo 110-an. Kemudian ada lagi RS 2016 Mobilio 150-an. Terios terbaru. Nah, 2018 190-an ya. Terus yang ini 120-an CRP 2009, pajak baru plat baru. Leo 2018 pemakaian 19 140, yang ini pajak baru plat baru sekitar 130 jutaan ya. Avanza ya, Matic ini. Barang bagus istimewa ya. Yang ini 2012 sekitar 100 jutaan. Livina. Yang ini Xenia ya, plat AG lokal 130, ya 2018 kelahiran asli ya. Monggo yang minat silakan, barang lebih bagus lumayan ini. Terus yang di sini ada lagi 145 RS, ada lagi TRS baru datang ya, TRD Matic 127 ya, platnya lokal AG Blitar, warna putih. Yang ini 107 juta. Yang ini istimewa lor, rekomendasi banget buat sampean, 120 juta tapi mahal ya. Yang ini 140, Yaris. Monggo yang minat silahkan ke Kacung Motor, bilanya banyak. Paknya ini juga dari Tulungagung lor. Ya, udah ngambil unit pulang dari Taiwan. Iya, Innova 2005. Alhamdulillah. Saya masih sedikit hafal-hafal Pak bahasa Taiwan. Iya. Lapar tuh ce. Lan man-man le. Man-man le. Man-man le. Siosi. Siosi, istirahat sebentar dan lain-lain. Jadi kita masih hafal. Dulu perjalanan ke Taiwan tahun 2010 saya, Pak. Heeh. Masuk pulang tahun 2012, saya 2013 itu cuma kuat beli satu motor Timor, Pak. Seharga
37 juta. Alhamdulillah dari itu kita bangun sampai sekarang alhamdulillah seperti ini. Allah berkahinya. Betul. Insyaallah gitu. Jadi Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sebelum dia itu merubah dirinya sendiri. Nah, iya benar-benar. Nah, jadi kita harus merubah kita, kita usaha. Jadi rezeki memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus ada ikhtiar, usaha, ikhtiar, tawakal juga. Jadi kalau tawakal insyaallah kita dicukupkan keperluannya. Iya, iya. Betul kayak gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita review yang di Kacung 1. Nah, ada Grand Livina ya, baru datang tadi malam. 2000-nya di 8 loh. Barangnya istimewa kayak ini, bagus ya. Sekitar 82 juta. Terus ada lagi sedan. Nah, sedan baru datang nih 29 juta, tahunnya 97. Dalam ini? Lampung. Lampung. Iya. Masalah. Lampung, Lur. Nah, beliau dari Lampung langsung datang ke sini. Lampung jauh. Ri, saya Ri. Anu Kak, Oka, Lampung, Pak. Ya. Dari Lampung, mbaknya itu dari Blitar. Masyaallah luar biasa. Kita review ada Honda City. Honda City banyak sekali di sini, tinggal milih-milih aja. Ya. Oh. Ada Grand Livina lagi di sini, baru datang juga ini. Platnya lokal lagi ini. Nah, 2000-nya 11 ya ini. Sekitar 2008 ya, Lur ya. Sama sekitar 83 juta ini. Oh, monggo yang minat silakan. Kita pergi ke sana dulu. Jalan-jalan ada Brio. Ada 2012 Innova. Kita jual dengan harga sekitar 130 jutaan. Nah, yang minat silakan. 2012 plat AE. Nah, seperti ini dalamnya. Yang minat silakan. Ketemu lagi paknya dari mana, Pak? Dari Lumajang. Lumajang, Masya Allah. Dari Lumajang pun juga datang ke Kacung Motor. Tak tunggu kehadiran semua yang belum datang ke Kacung Motor ya, Lur ya. Masih hujan-hujanan, jalan lagi ke sini, Lur. Jalan lagi ke sini. Ada Xenia. Xenia baru datang tadi malam ya. 2013 ya, 2013. Yang minat silakan ke Kacung Motor, kita jual murah aja ini 100 jutaan ya. Sekitar 102 juta. Nego 2013. Lampunya sepertinya udah ada lampu. Nah, dalamnya seperti ini. Yang terbaru lagi ada Taruna tahunnya 2005 ya. Sekitar berapa ya ini? Udah injeksi sekitar 60 juta ya, hara-hara itu ya. 2005. Hara-hara sekitar 60 juta ya, 61, 62 ya itu ya. Nah, ada lagi di sini Wuling Convero S ya, tipe tertinggi baru datang 2018 sekitar 110-an. Dan terbaru lagi ada Cherry ya, 105 juta 2021. Dan masih banyak lainnya di sini, Lur. Nah, kita review ini sekitar 70 juta ini operasional 2011, platnya N ya. Kemudian ada Mobilio ya yang baru datang, ini belum dicuci semua, masih kotor, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa 2015 ya. Maaf 16, maaf ya. Kita jual sekitar 120 koma ya. Yang minat silakan ke Kacung Motor. Sih banyak lainnya ya. Kita coba review dulu. Kita masuk ke sana dulu. Buka showroom yang luas di sini insya Allah ya. Biar saman semua lebih puas di Kacung 1 ini. Ini masih dalam tahap pengecoran ya. Nah, pembangunan. Verosa Lur ya. Platnya S, tahunnya 96 ya. Sekitar 40 jutaan ya. Yang minat silakan. Yang minat silakan ke Kacung Motor ya. Terus ada lagi Honda Celo, platnya H ya. Yang minat silahkan, ini 35 juta saja. Nah, 35 juta saja Honda Celo 95 ya. Sebelahnya Honda Celo ada Honda Jazz 79 juta, yang minat silahkan. Terus ada lagi yang ini sekitar 90 jutaan ya, Innova ya. Kemudian yang ini 79 juta saja, tahunnya 2014 ya. Tunggu, yang minat silahkan. Honda Stream 65 juta, yang minat silahkan full keting. Kemudian ada Kijang, platnya lokal lagi ya. LGX. Kijang LGX ini kita jual dengan harga sekitar 65 juta saja. Ya. Datsun sama, kalau Datsun di sini kurang lebih aja sekitar 70 jutaan ya. Ada dua Verosa 40 jutaan juga. Verosa kayak gini 40 jutaan ya. Ini juga sama 40 jutaan, Skudo 96. Xenia LI juga ada di sini platnya AE ya, sekitar 70 jutaan. Ya, yang ini Grand Livina. Vina ini sekitar 90 juta ya, arah itu platnya lokal AE. Ini juga ada lagi Livina. Kalau Livina banyak Lur, jadi tinggal pilih-pilih aja ya. Di sini Livina itu kayak pilih dari tahun berapa ada semua. Sigra ya, di sini juga ada banyak. Datsun banyak. Yang ini 45 juta atau 43 juta kayak gitu ya.
Yang ini 75 juta kalau tidak salah 2014 ACPS ya. APV McFan ya. Terus ada lagi Xenia ya, di sini Xenia baru datang sekitar 90 koma ya. Yang minat silakan. Nah, datang aja Kaco Motor. Terus ada lagi Avanza, pajaknya juga hidup lur ya. Jadi ini Pak Xenia, Xenia kayak gini hidup. Ini Blazer juga hidup 50 juta 2003. Grand Livina banyak pokoknya, kalau Livina datang aja ke sini. 20 jutaan espas. Ya. Sini CRP baru datang malam ini, platnya lokal lagi. Nah, CRP ini baru datang 2004 ya, sekitar 80 juta ya. Barang bagus. Yang minat silakan. Di belakangnya juga ada Kia Travelo, kita jual dengan harga sekitar solar. Nah, ini sama dengan Elf ya, sekitar 50 jutaan. Yang ini sama 50 jutaan dan masih banyak lainnya. Ada yang ketinggalan lur ya, motor istimewa. Tak rekomendasikan buat sampean ini. Ya, barangnya super istimewa ya. Monggo, sekitar 50 koma ya. Nah, yang minat silakan. Oh, 2008 ada salah ini. 2009 malahan. Monggo, yang minat silakan. Terus di sebelah sini. Ya. Banyak kalau Livina itu banyak sekali ya, enggak usah disebutin satu persatu, datang aja ke sini milih. Nah, itu 50 koma juga ini. Yang ini 60 jutaan, 70 juta sekitar plat AG 2011. Yang ini Grand Max 70 jutaan, yang ini Grand Livina lagi. Banyak sekali Livinanya lur. Jadi monggo datang aja ke sini. Kemudian ada Kijang Krista platnya N ya lur, suite 65 juta ya. Baru datang soalnya ini. Kemudian di sini ada Mirek 80 jutaan, yang ini Datsun 70 jutaan sama. Tinggal pilih-pilih aja sampean ke sini. Sigra juga ada di sini. Ya, sekitar 100 berapa ini. Yang ini juga baru datang. Ada pick up ya. 2015 sekitar 80 jutaan ya. Monggo yang minat silakan. Yang ini Taruna sekitar berapa ini? 2003 55 juta ya. Ada lagi di sini Panther pick up 80 juta. Yang 2000 berapa ini ACPS ya. Sekitar 90 jutaan dan masih banyak lainnya di sana. Espas-espas juga banyak lur. 20 jutaan seperti ini, 1, 2, 3, 20 jutaan semua ini. Pajaknya ada yang hidup, ada yang mati. Monggo datang aja ke sini dipilih. Datang tadi malam juga ada Datsun Go ya, 70 jutaan. Yang minat silakan ke Kaco Motor. Nah, ada lagi Grand Livina, baru datang plat AE. Kita jual 85 juta ya, arah itu ya, XP. Nah, ada lagi di sini Splash. Splash sekitar 80 juta, 2010 ya. Monggo, yang minat silakan. Ini ada juga Innova 2012, monggo. Kemudian yang baru datang lagi ada CRP ya, sekitar 57 juta rara itu ya, monggo. Monggo, yang minat silakan ke Kaco Motor. Kemudian ada lagi Xenia Barong 2017 plat L ya, yang minat silakan. Kita jual sekitar 130 jutaan, ya, yang minat silakan 130 juta ya rara itu. Yang minat silakan ya, 130 jutaan, nah, 2017. Tipenya R ya. Kemudian ada lagi Innova yang baru datang tadi malam, platnya B 90 juta. Tahunnya 2005 manual. Kalau barang bagus kemarin saya cek sendiri. Ya. Kemudian ada lagi Yaris 95 juta 2010. Ya, yang ini ada lagi Grand Livina. Kalau Livina enggak usah dibacain, banyak sekali lur. Jadi datang ke sini milih aja dari harga 70 jutaan ada. Kemudian ada Ayla ya, yang baru datang. Nah, Ayla ini kemarin ya baru datang. Ini kita jual platnya lokal lagi 80 koma ya. Kemudian ada Avanza, monggo yang minat silakan sekitar 80 juta. Terus ada lagi di sini Grand Livina, Livina masya Allah Livina banyak sekali, tinggal pilih-pilih. Innova platnya AE ya, sekitar 100 juta. Yang ini juga 100 juta 2013 pajak baru AG lokal. Yang ini juga sama rara itu ya, monggo Datsun Go. Di sini Livina banyak sekali, kalau CRP ini sekitar 100-an lebih ya. Nah, arahnya itu 2007. Livina enggak usah sebutin 1 2 3 banyak sekali. Tinggal pilih seperti pabrik. Di sini juga masih ada sedan 30 juta Timor, terus ada lagi di sini Honda City 70 jutaan ya. Monggo yang minat silakan banyak ya. Yang ini istimewa 59 juta aja. Yang ini 70 jutaan. Yang ini 50 koma, yang ini Hyundai 50 koma juga sama. Ya. Datang ke sini lur, pilih-pilih, insyaallah tidak kecewa ya. Datsun Go. B
bebas milih ini sedan semua di sini, tinggal milih kalau yang harga-harga 18 juta 19 juta kosong sementara. Paling rendah di sini 30 juta tadi ya. Monggo. Datang ke Kacung Motor ya untuk pilih-pilih unit. Bisa juga tukar tambah, bisa juga tukar tambah motor. Ya, monggo datang. Oke. Kita lanjut ke showroom berikutnya, Lur. Nah, bapaknya ini beliau dari Sulawesi ini, Pak. Sulawesi ini pun dia, Pak. Mana, Pak? Manado. Masya Allah, luar biasa. Ke Kacung Motor dari Sulawesi, Lur. Jadi seluruh Indonesia kita melayani, Lur, ya. Review yang di Kacung 2, Lur. Oh. Ada apa aja di Kacung 2? Coba kita cek di sini ada Pak Edi yang siap melayani sampean beli secara online maupun beli secara manual, datang langsung ke sini ya. Oh, monggo. Ada R3 sekitar 110-an, Lur, ya. Monggo yang minat silakan plat F. Ada Grand Livina 2011 sekitar 80 jutaan. Kemudian ada Innova tipenya plat W, tipenya V kalau enggak salah ini ya. 95 juta saja ya. Yang minat silakan. Terus masih banyak lagi di sini, ada Grand Livina ya 2013. Yang ini Veloz 2013 sudah airbag. Kita jual dengan harga sekitar 120-an. Pajak hidup 130-an ya. Monggo. 2013. Yang ini ada RAS 4B 130-an ya. Yang minat silakan. Nah, yang ini ada lagi R3 2013. Ya, kita jual dengan harga sekitar 120-an. Plat lokal AG ya. Tipenya GX. Nah, monggo. Ada Grand Livina lagi plat lokal AG. Yang minat silakan, sekitar 2015 sekitar 110 koma. Ya. Ada lagi yang ini Rasterios yang 110 arah-arah itu 2011. Yang ini ada lagi transmisinya manual semua ya. Nah, yang RAS yang Matic. Ya, yang ini R3 2014 kita jual sekitar 120-an ya. Yang minat silakan. Yang di sebelahnya ada Grand Livina Lur 2012-13 sekitar 100 jutaan. Yang minat silakan, atau 90 koma ya ini. Nah, ada lagi di sini Xenia 2014 ya. Kita jual dengan harga sekitar 110-an. Nah, ada lagi CRV yang di sini. CRV ini kita jual dengan harga sekitar 80 jutaan. Ada Datsun. Ya. Datsun kita jual dengan harga sekitar 70 jutaan. Ada lagi di depannya lagi Grand Max. Grand Max Box 2010. Ini kita jual dengan harga sekitar 80 jutaan. Nah, ada lagi R3 di sebelahnya lagi. Ya. Yang minat silakan R3. Kita jual sekitar 110-an 2013. Nah, ada lagi di sini Grand Livina. Ya, kita jual dengan harga sekitar 110-an. 2014 ya. Ada lagi di sini CRP lagi sekitar 70 koma ya. 80 koma. Monggo. Manual transmisi platnya lokal AG. Kemudian di sebelahnya lagi ada Honda Jazz VTEC 2005 sekitar 80 juta. Ada lagi di sini Suzuki R3 plat AE ya. Monggo yang minat silakan, 2000-nya 13 ya, sekitar 110-an. 14 maaf, 120-an ini maaf. Nah, ada lagi di sini Panther Solar 2000-nya 11, platnya lokal AE sekitar 120-an. Nah, ada lagi di sini Xenia dengan berbagai tipe dan merek, ini kita jual sekitar 80-an. Tinggal pilih 2010, 11. Nah, di belakang juga masih banyak. Ada Honda Mirek, Toyota Mirek, Lur. Toyota Mirek, Mitsubishi Mirek. Ya, 2013, warna hijau, barang bagus, saya jamin 80 jutaan. Ini ada R3, 80 jutaan. Kijang Innova sekitar 100 jutaan. Ya, monggo. 2005. Ada lagi di sini Kalia 2016 sekitar 100 koma ya. Monggo yang minat silakan. Di belakangnya ada Sigra ya. Sekitar 100 koma ya, 2016. Ada lagi di sini ini Sirion tipe tertinggi yang RS, kita jual sekitar 80 jutaan.
Ada lagi di sini Xenia. Monggo yang minat silakan. 2014 sekitar 110-an. Grand Livina ada lagi di sini 80 jutaan ya. Yang minat silakan. Monggo pilihannya banyak, Lur. Sesuaikan budget Anda di sini di Kacung Motor, hubungi nomornya Pak Edi yang di Kacung 2 ini. Ya, kalau tidak bisa hubungi nomor Pak Edi, yang lain juga bisa. Nanti biar yang beli online, khususnya seluruh video kan yang detail, minta bacakan yang real, nanti kalau tidak cocok sampai rumah bisa tukar unit, tinggal ganti ongkos kirimnya ya. Terima kasih. Di sebelah sini juga masih banyak. Untuk mobilio-mobilio ini 2016-an sekitar RS tipenya 150-an, Lur ya. Nah, yang minat silakan ke Kacung Motor. Kemudian ada seperti ini, Lur. Mobilio kita jual murah aja ini 105 juta tahunnya 2015. Yang minat silakan. Kemudian ada lagi yang ini 130-an ya. Ini tipe E, yang ini S ya. Nah, terus kemudian Expander Exit ini, Lur, tipenya. Ini 180, platnya lokal lagi. Kelahiran cok masih pastikan ya. Nah, ini 180, ya. Ini pajak posisi telat. Ini soalnya kelahiran asli Kediri ya. Nah, Exit Matic. Yang ini ada lagi di sini mobilio lagi 130, ya 2015 atau 2016 ini. Yang ini Yaris Matic transmisi, platnya B, lagi di salon sama kawan kita ini. 140-an ya. Yang minat silakan. 2014 ya. Yang minat silakan. Kemudian ada lagi Wuling Convero sekitar 100 koma ya. Yang ini tipe yang bagus ya, 2018. Nah, ada lagi Xenia di sini. Yang minat silakan 2016. Ada lagi di sini apa namanya, Brio ya, Brio RS sekitar 118. Yang ini 2017 120-an ya. Minat silakan. Platnya baru, pajak baru. Ya. Ini mobilio lagi, banyak sekali mobilio, Lur. Yang itu 2017 140-an. Kalau mobilio tinggal pilih aja, Lur, di sini insyaallah banyak pilihannya. Ya, tinggal pilih-pilih aja. Ini masih ada, Lur, ya. Yang ini 2012 60 juta saja. Yang ini 43 juta saja, 98 Mercy ya. Banyak yang ini Geli 50, ya. 2011. APV itu 2011 10, 79 juta. Yang ini Innova, platnya AE, 100 jutaan ya. Lokal tipenya G, barang bagus. Terus yang ini Proton 69 juta 2011. Skudo 40, ya. 96 plat N. Vios ini 45 juta. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke showroom 4 ya, yang terakhir. Oke, sekarang kita di Kacung Motor 4 ya ini. Ada Mbah Tohir. Nah, ini yang terakhir ya, Lur ya. Sekarang kita posisi di Kacung 4. Kita coba review-review dulu unit-unit yang ada di Kacung Motor 4. Ada unit apa aja ya? Agak deras hujannya, jadi agak bising suaranya, Lur. Ada mobilio di sini 2016 130-an ECVT ya. Matic lah ya. Matic ya, ECVT Matic. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor. Ada Mbah Tohir di sini. Kemudian ada Xenia LI sekitar 80 jutaan 2011 LI ya, platnya AE. Kemudian ada lagi plat A 2013 sekitar 90 jutaan. Ya, tunggu ya, minat silakan. Kita lanjut ke gudang depan. Hujan, Lur ya. Jadi agak bising suaranya. Jadi karena galvalum atasnya. Nah, ada Grand Livina 2012 11 ya, enggak salah ini. Monggo yang minat silakan, 80 jutaan 4 AG. Nah, ada lagi di sini plat K Xenia, yang minat silakan 120, kemudian ada lagi mobilio 150-an, terus ada lagi Xenia 130-an, 120-an, maaf ya, 2016, terus ada lagi di sini 120 2014, ada lagi plat AG ya ini. Monggo, 2014 120 aja. Yang ini 130-an plat AG R3 2016 model baru. Ini Abarong. Nah, monggo yang minat silakan. Terus ada lagi di sini 2007 ya. Nah, yang ini R3 lagi 110-an ya, 2000 berapa ini. Yang minat silakan.
yang ini 2018 105 juta saja nego ya. Terus ada lagi di sini Xenia ya. Ada lagi Avanza 2013 sekitar 110 koma. Nah, ada lagi di sini Grand Livina ya. Grand Livina banyak sekali. Yang ini 2013. Yang ini Honda City platnya L 2008 lur ya. Harga sekitar 90 juta atau 80 koma ya. Itu ya. Ada lagi di sini 2011 Avanza ya. 110 koma. Monggo yang minat silakan plat AE. Nah, ada lagi di sini Datsun Go 70-an dan masih banyak lainnya, R3 lagi. Kalya ya. Terus ada lagi Mobilio 2017 140-an. Ada lagi 110-an 2012 R3 dan masih banyak lainnya, lur. Oh, monggo tukar tambah juga bisa. Datsun Go terus apa namanya Livina, Sigra dan lain-lain. Monggo datang ke sini untuk pilih-pilih, silakan. Pas baratnya Bandung Tulungagung. Jadi Kacung Pat ini yang pertama loh kalau datang dari luar kota, ini pas yang pertama. Ya, bisa langsung mampir ke sini dulu. Kemudian ke 3, ke 2, ke 1. Nah, monggo silakan datang sini ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.